Kita tunggu. Nah, seperti ini teman-teman. Ini dia tampilannya ya. Di sini buat kata sandi yang kuat, kemudian kata sandi baru dan masukkan kata sandi lagi. Oke, kita masukkan di sini kata sandi baru. Kita masukkan lagi. Oke. Jika sudah seperti ini sudah jadi. Halo teman-teman, balik lagi ya di channel saya. Nah, di video ini saya akan share buat teman-teman semua, khususnya yang lagi bermasalah dengan akun Instagramnya ya. Karena di sini mungkin kebanyakan teman-teman itu lupa password Instagram, atau bahkan teman-teman sudah tidak tahu lagi bagaimana cara agar akun Instagram kalian itu bisa kembali. Nah, di sini saya punya cara ya untuk teman-teman semua yang mengalami masalah seperti itu. Nah, untuk itu yang teman-teman harus siapkan ya, misalkan seperti ini ya. Misalkan seperti ini ya, kita masuk di Instagram ya. Oke. Oke, kita lihat dulu ya, kita scroll dulu. Misalkan seperti ini ya, misalkan kita punya akun ya. Anggaplah kita di sini punya akun yang bermasalah. Oke, kita di sini cari ya. Saya punya akun itu seperti ini ya. Oke. Nah, ini dia. Misalkan seperti ini ya. Ini akun saya lagi lupa password ya, seperti ini. Ini dia. Ah, ini akun saya lupa passwordnya. Nah, kita klik ya. Misalkan ini kan kita cari ya, kita cari di akun lainnya. Nah, kita klik. Oke. Ini kita lupa password ini ya. Ah, oke, setelah itu ini kan ada isinya. Misalkan di sini teman-teman punya ribuan followers atau apalah. Lalu kemudian teman-teman lupa passwordnya. Nah, di sini kita klik yang tiga ini. Oke, kita ke bawah. Kita di sini salin URL profil ya di sini. Oke, ini sudah tautan disalin ya. Nah, sekarang kita kembali ke ini ya. Kita ke Google Chrome. Atau di sini juga bisa ya. Di sini kita masuk di Google Chrome, tapi saya gunakan Google Chrome ya. Di sini Google Chrome. Kemudian kita ketikkan di sini, kita ketik di sini Instagram web. Nah, seperti ini. Oke, kita pilih yang ini ya, Instagram web ya. Oke. Nah, setelah seperti ini, ini kan ada Instagram ya, kita ubah dulu ke mode PC ya, atau tampilan desktop ya. Kita pilih ini, kita aktifkan. Oke, dia berubah seperti ini. Oke, setelah itu kita zoom, kita pilih yang ini ya, yang Instagram. Tapi jangan sampai di sini teman-teman login ya, kita kembali lagi ya. Kita pilih ini ya, kita pilih Google Chrome ya di sini. Jangan sampai teman-teman masuk di aplikasi ya, kita pilih yang Google Chrome ya. Oke, dia begini. Nah, setelah seperti ini, kita klik di sini lupa kata sandi ya. Nah, oke. Kemudian yang link yang kita salin tadi kita tempelkan di sini ya. Tempel. Oke. Sekarang kita akan hapus ya linknya. Kita akan hapus linknya ya teman-teman di sini. Kita hapus linknya. Kita fokuskan dulu. Kita hapus ini. Kita hapus lagi. Kita hapus. Kita ambil yang namanya saja ya. Kita hapus. Oke. Di depan juga kita hapus ya, di sini juga kita hapus. Kita fokuskan dulu. Nah, oke, di sini juga kita hapus ya. Kita hapus di sini Instagramnya. Sorry. Oke, dia begini ya. Nah, kita hapus lagi yang tanda slash di sana. Oke. Nah, jika seperti ini, kita klik kirim tautan ya. Kirim tautan untuk masuk.
Oke. Kita tunggu. Nah, oke. Jika sudah seperti ini, kita klik saya bukan robot ya. Ini kita klik saya bukan robot. Kita pilih captcha-nya di sini 1 2 3 4. Oke. Kemudian kita scroll ya. Kita pilih berikutnya. Oh, salah ya. Kita lihat lagi 1 2 3 4. Kita klik verifikasi. Oh, masih salah. Kalau seperti ini kita klik ini ya. 1 2 3 4 kita klik semua seperti ini. Oke, kita verifikasi. Oke, di sini sukses ya. Nah, kemudian kita klik di bawah selanjutnya. Nah, oke. Sekarang ini ya dikirim ke email ini ya. Seperti ini ya. Nah, oke, kita klik oke di sini. Nah, sekarang kita cek dulu email ya yang dikirim tadi ke sana. Kita klik di sini. Saya akan cek dulu emailnya. Nah, ini dia masuk ya notifikasinya, Instagram ya Anjasmara 9154 kita klik. Nah, kemudian di sini ya ada di bawah ya di sini. Kita lihat dulu ini. Ini dia teman-teman. Oke, masuk sebagai nama Instagram saya. Kemudian kita klik di bawah reset kata sandi ya. Nah, kita reset kata sandi ya, kita reset. Kita klik di bawah ya. Reset kata sandi. Kita tunggu. Nah, seperti ini teman-teman. Ini dia tampilannya ya. Di sini buat kata sandi yang kuat, kemudian kata sandi baru dan masukkan kata sandi lagi. Oke, kita masukkan di sini kata sandi baru. Kita masukkan lagi. Oke. Jika sudah seperti ini sudah jadi ya, kita masukkan kata sandinya. Kita screenshot dulu. Nah, sekarang kita klik atur ulang kata sandi. Nah, sekarang teman-teman, sekarang nah, oke. Sekarang kita sudah langsung login masuk di dalam ya dengan akun saya ya, karena kita sudah reset dan kita berhasil masuk teman-teman. Ini dia. Langsungnya kita masuk di dalam ya. Nah, akhirnya masuk ya teman-teman. Ini dia. Oke, teman-teman. Nah, seperti itu caranya untuk mereset kata sandi atau atur ulang kata sandi jika teman-teman lupa password akun Instagram kalian. Kita verifikasi saja lewat email atau bahkan nomor teleponnya. Nah, silakan ikuti video-video saya teman-teman. Nah, oke teman-teman, sekarang ini sudah berhasil ya. Kita sudah berhasil masuk. Nah, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam tutorial.